KPM. Berkibarlah, jalur gemilang. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisakis. Semangat hari ini kerana kita berada dalam bulan kemerdekaan. Jadi dalam pada kita menjaga keselamatan diri kita, menjaga SOP. Jangan lupa semangat tetap perlu berkobar-kobar di dalam jiwa kita. Baiklah, jangan lupa untuk kekal menjaga SOP di mana saja anda berada dengan memakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal, cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, untuk episod hari ini, agaknya siapakah guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jadi jom kita tonton profil guru. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey. Cikgu pun tak tahu sebenarnya cikgu tengah tengok apa. Okey, yeah. Taklah. Sebenarnya cikgu sedang melihat image yang image dihasilkan daripada biasa tak Nisa tengok ni. Oh, ini kalau saya nak aplikasi ke kemasukan universiti saya. Okey, maksudnya kita buat pemeriksaan kesihatan. Betul. Jadi, apa yang saya nak kongsikan pada Nisa hari ini, selalu kita dapat tapi kita kadang-kadang kita tak tahu benda apa kan. Okey, jadi sebenarnya ini yang dinamakan dengan yang kita tahu kita buat ujian pemeriksaan kesihatan, kita akan buat sinar X, betul? Sinar X. Kita ambil X-ray, betul? Betul. Jadi sebenarnya cikgu nak kongsikan sinaran yang dikenakan kepada tubuh badan kita ini. Sebenarnya itu yang dipanggil sebagai sinar X. Jadi kalau kita nak dapatkan X-ray, kita kena pergi hospital, kena pergi klinik. Jadi sinar X ini memang perlu kita perlu dapatkan ke hospital lah. Tak boleh kita buat di sesuka hati mana-mana. Jadi cikgu nak kongsikan pada Nisa ni. Cuma Nisa tengok yang putih-putih ni. Ya, nampak saya tak? Okay, cuba angkat sikit, tengok dekat rakan kita di rumah. Yang comot tu bukan lah. Yang putih itu maksudnya kita sinaran tersebut mengenai menembusi tubuh badan kita. Jadi bahagian tulang tu dia akan terhenti di situlah. Sinaran itu akan terhenti di bahagian tulang menunjukkan ada kalsium di situ. Yang hitam-hitam tu menunjukkan adanya udara dalam badan kita lah. Ni kalau paru-paru kita je. Ya, ni bahagian dada, X-ray bahagian dada. Jadi itu bahagian paru-paru kita. Jadi okey, sebenarnya apa yang cikgu nak kita buat hari ini, sebenarnya selain sinaran X ini, sebenarnya ada sinaran lain yang kita akan pelajari hari ini. Jadi kalau nak tahu, kena ikut kelas kita lah. Baiklah, terima kasih cikgu. Ini dia cikgu Irma Hanum dari SMK Dharma Kuala Lumpur. Panjang lebar cikgu bercerita berkenaan dengan paparan sinar X yang biasanya kalau adik-adik membuat aplikasi kemasukan ke universiti, adik-adik akan buat pemeriksaan kesihatan, dapatlah sinar X ini. Tetapi sebelum kita pergi terhadap apa yang kita nak pelajari sebenarnya hari ini, saya ada rakan-rakan yang akan menyertai kelas kita pada hari ini cikgu. Jadi mana kawan-kawan saya? Dah bersedia masuk kelas ke tu? Hai semua, selamat pagi. Assalamualaikum. Ceria-ceria semua, ceria-ceria. Kita kena bersemangat di bulan kemerdekaan ini. Jadi saya nak berkenalan dengan rakan-rakan saya yang semuanya dari SMK Dharma Kuala Lumpur. Kita akan mulakan dengan Isma Zakir. Sila perkenalkan diri anda, Isma. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan pelajar tingkatan 3 daripada SMK Dharma. Nama saya diberi Muhammad Isma Zakir bin Zaidi. Terima kasih Isma Zakir. Seterusnya kita ada rakan kita yang bernama, oh nama dia ni sama macam nama adik bongsu saya, Muhammad Afiq. Silakan Muhammad Afiq. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Razali. Saya merupakan murid tingkatan 3 daripada SMK Dharma. Terima kasih Afiq. Seterusnya silakan rakan kita yang bernama Nurdina perkenalkan diri anda, Nurdina.
Hai, Assalamualaikum. Saya Nurdina Aisyah binti Muhammad Safawi, juga belajar tingkatan 3 juga dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma. Terima kasih Nurdina Aisyah. Kemudian kita ada Adlina. Silakan Adlina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adlina Balkis binti Muzifa, pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma. Baiklah, seterusnya kita ada Nur Hakimi. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Hakimi bin Batrul Salan. Saya pelajar tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma. Terima kasih Hakimi. Dan yang terakhir sekali kita ada Nur Syasha. Silakan Syasha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syasha Batrusha binti Muhammad Zaidi. Murid tingkatan 3 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dharma. Terima kasih. Itu dia keenam-enam rakan kita semuanya dari SMK Dharma. Ya, bersemangat betul, nampaknya. Jika anda telah bersedia untuk kelas pada hari ini, boleh tak bagi Kak Nisa? Double thumbs up! Okey, ya, semuanya dah bersedia. Jadi saya nak tanya kepada Cikgu Irma Hanum, apakah yang akan kita pelajari pada hari ini, Cikgu? Silakan. Baik, baik, terima kasih Nisa. Jadi kita boleh lihat paparan skrin. Apa yang kita nak belajar hari ini, seperti yang semua sedia maklum, tentang kegunaan sinaran. Tadi Cikgu cerita tentang sinaran X. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dekat depan ni, dah tahu dah sinaran ini. Kalau kita tengok dah tahu ini sinaran yang berbahaya, betul, berbahaya. Tapi walaupun berbahaya, sebenarnya ada kegunaannya. Jadi tajuk kita hari ini berkaitan dengan kegunaan sinaran radioaktif. Mendapati tema sebenarnya dalam buku teks Bahasa Melayu, Sains dan Teknologi. Walaupun bagaimanapun, sebenarnya tajuk ini juga ada kaitan dengan sains tingkatan 3. Okey. Jadi apa yang murid-murid akan belajar pada hari ini? Okey, yang pertama murid-murid pada hari ini akan dapat yang bersama-sama cikgu hari ini akan dapat menyatakan kegunaan sinaran radioaktif. Kemudian mereka akan menyusun isi-isi maklumat daripada teks nanti. Kemudian mereka akan menuliskan ringkasan menggunakan ayat penanda wacana dan ayat yang gramatis. Ya. Dan menepati setiap pembelajaran kita pada hari ini, baik bercerita tentang menulis tadi, murid-murid sebenarnya daripada tingkatan 1 sudah pun menulis ringkasan sebenarnya. Jadi namun begitu daripada tingkatan 3 ini, kalau kita lihat menulis dan menyusun maklumat. Jadi itulah yang kita akan lakukan pada hari ini serta perbincangan tentang kegunaan sinaran radioaktif itu tadi. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita ada satu video yang ingin kita kongsikan kepada semua yang menonton teras di rumah. Jadi jom sama-sama kita saksikan video ini. Saya menyukai tajuk pembelajaran pada hari ini kerana menyedarkan saya pentingnya sains dan teknologi dalam memanfaatkan sinaran radioaktif dalam kehidupan manusia. Tahukah kawan-kawan bahawa sinaran radioaktif mempunyai kuasa penembusan yang berbeza? Sinar alfa mempunyai kuasa penembusan yang rendah, manakala sinar beta kuasa penembusannya sederhana. Dan sinar gamma pula mempunyai kuasa penembusan yang tinggi. Hal ini juga menunjukkan sinaran ini mempunyai berbagai fungsi kepada kehidupan manusia. Mempelajari kegunaan sinaran radioaktif demi kesejahteraan manusia adalah sesuatu yang menarik untuk saya ketahui. Dalam pada itu, memahami cara menulis ringkasan juga penting untuk saya proses dengan mengetahui cara yang betul. Menggunakan penanda wacana seperti SSDA, iaitu seterusnya, selain itu, di samping itu dan air sekali akan menghasilkan ringkasan yang cemerlang selain ayat yang gramatik. Saya berpendapat tajuk kegunaan sinaran radioaktif ini sangat menarik kerana saya dapat mengetahui dan memahami kegunaan sinaran radioaktif ini yang telah saya pelajari dalam mata pelajaran sains tingkatan 3. Saya sangat tertarik dengan kegunaan sinaran radioaktif ini dalam pelbagai bidang seperti bidang pertanian, arkeologi, pertahanan, perubatan, pembuatan logam dan pengawetan. Setelah memahami kegunaan sinaran radioaktif daripada bahan fosa, menguasai teknik menulis ringkasan juga penting. Caranya mudah sahaja. Kena pastikan kunci yang ada pada tajuk supaya isi penting yang kita cari tepat dan ringkasan yang dihasilkan mendapat markah yang cemerlang. Baiklah, itu dia serba sedikit berkenaan dengan topik akan kita pelajari pada hari ini, perkongsian daripada rakan-rakan kita. Sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak minta cikgu untuk kita sanitasi dahulu tangan kita. Dalam pada kita menjaga penjarakan fizikal, kita sanitasi dahulu sebelum apa-apa aktiviti. Adik-adik di rumah diharapkan telah bersedia untuk kelas kita hari ini. Sediakan pen, kertas, buku, buku teks, apa sahaja peralatan yang adik-adik perlukan.
pekan. Kita akan jumpa anda selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika kembali ke teras Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Irma Hanum dan juga rakan-rakan dari SMK Dharma. Nampaknya mereka semua dah bersedia. Diharapkan adik-adik rumah dah bersedia. Jadi jom kita teruskan kelas kita. Silakan Cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk murid yang bersama-sama Cikgu dalam studio hari ini dan murid-murid yang mengikuti sesi belajaran pada pagi ini di luar sana. Jadi tadi pada awal rancangan Cikgu dah pun menerangkan sedikit bagaimana iaitu tentang sinaran. Jadi sinaran yang kita akan belajar hari ini sebenarnya tentang sinaran radioaktif. Baik. Kita sebut tentang radioaktif, sudah tentu sinaran itu kita tahu berbahaya, betul? Hmm. Jadi sinaran radioaktif sebenarnya dalam kehidupan kita telah pun ada di sekeliling kita secara kita tidak sedar. Paling nyata sebenarnya yang paling dekat dengan yang selalu kita terima ialah sinaran dari matahari. Betul. Namun disebabkan bumi kita ni mempunyai lapisan atmosfera. Mm-hmm. Jadi lapisan ozon ini akan mengelakkan kita terima radiasi yang besar. Mm-hmm. Jadi untuk aktiviti hari ini, nak tahu apa sebenarnya sinaran radioaktif, jadi kita akan terus kepada aktiviti iaitu mari bincangkan bersama murid-murid cikgu pada hari ini. Dan kita akan pergi kepada bahan prosa yang pertama. Sebab apa tadi dalam kemahiran menulis ringkasan ini, murid-murid perlu menulis dan menyusul isi penting berdasarkan dua bahan prosa. Yeah. Jadi kita pergi kepada bahan prosa yang pertama iaitu rencana. Okey, jom kita lihat. Jadi, kalau yang ini, kalau kita tengoklah tajuknya sinaran radioaktif dan kegunaannya kepada manusia. Jadi inilah yang murid akan cari pada hari ini, akan kita bincangkan pada hari ini. Yeah. Cikgu akan terangkan dahulu pada perenggan yang pertama. Mm-hmm. Jadi sinaran radioaktif terhasil daripada atom atau nukleus yang tidak stabil yang disebarkan melalui ruang atau jirim sebagai zarah ataupun gelombang elektromagnet. Jadi sinaran inilah sebenarnya memancarkan tiga sinaran, iaitu sinaran alfa, sinaran beta dan juga sinar gamma. Yang ini biasa kita dengar, betul? Nama sinar-sinaran ni kan? Jadi sebelum cikgu pergi pada aktiviti kepada murid-murid cikgu, cikgu nak namakan mereka dengan nama sinar ni, boleh tak? Boleh. Okey, jadi kita ada tiga nama sinar kan? Mm-hmm. Sinar alfa. Okey, cikgu nak tanya murid-murid cikgu, yang mana sinar alfa ni hari ni? Sinar alfa. Siapa alfa? Sinar alfa. Okey, ada dua orang. Jadi Isma sinar alfa satu. Hmm. Seorang lagi tadi siapa? Adlina. Adlina akan jadi sinar alfa 2. Baik. Okey. So, kata cikgu namakan eh. Sinar 1, sinar 2. Kemudian sinar beta. Okey, sinar beta. Siapa sinar beta? Siapakah sinar beta? Cikgu nak tengok sinar beta. Jadi Afiq, sinar beta 1. Sinar beta 1 Syasha. Baik. Yang kedua Afiq. Okey. Kemudian kita pada sinar gamma. Sinar gamma 1. Okey, mana sinar gamma? Okey, sinar gamma cikgu di sana. Hakimi dan juga Edina. Okey, baik. Jadi cikgu akan kita akan teruskan aktiviti kita pada pagi ini. Jadi saya nak cikgu nak minta murid yang pertama sinar siapa tadi tak ingat kan? Jadi kita panggil sinar alfa. Sinar alfa lah yang akan terangkan dahulu untuk perenggan yang seterusnya tentang kegunaan sinaran radioaktif. Ya, alfa 1, alfa 2, yang mana satukah? Isma Zakir ya. Okey, Isma. Baik, silakan. Okay. Dalam perenggan kedua, kegunaan sinar radioaktif kepada manusia ialah ia dapat menentukan usia objek atau bahan purba dengan menggunakan kaedah pentadbiran karbon yang digunakan oleh ahli arkeologi ataupun geokronologi. Seperti yang kita tahu bahawa setiap organisma mempunyai karbon di dalam badan. Apabila sesuatu organisma itu mati ataupun mereput, ia akan memancarkan sinar beta yang mempunyai separuh hayat iaitu 5,700 tahun. Dengan itu, usia organisma juga dapat ditentukan. Contoh-contoh penemuan ialah penemuan fosil dinosaur yang berusia 150 juta tahun dan fosil tengkorak manusia
yang ditemui di Tasik Kenyah yang berusia 1.54 juta tahun. Baik, terima kasih. Terima kasih Isma. Ya, Isma. Jadi Isma, selain penemuan fosil tengkorak atau kita boleh tengok dalam di depan sini, dalam yang cikgu bawakan ini, contoh gambar tulang fosil yang ditemui oleh dalam bidang arkeologi lah. Jadi selain tulang fosil haiwan, Isma, ada tak yang Isma dapat selain yang cikgu bawakan hari ini ataupun yang Isma sebut? Saya juga ada cari kat internet bahawa ada juga lagi fosil lain yang ditemukan, iaitu penemuan fosil mamut yang berusia 10,000 tahun. Dan fosil tersebut ditemukan pada tahun lepas, iaitu pada 24/9/2020, iaitu di Quinchia, Colombia. Baik, terima kasih Isma. Jadi begitulah penemuan Isma cari maklumat tambahan sebenarnya berkaitan penemuan fosil yang ditemui dalam bidang arkeologi menggunakan sinaran radioaktif ini dengan bagaimana menemui kita tahu tarikh dia masih usia dengan mengetahui keaktifan karbon dioksida dalam tulang tersebut. Okey, jadi kita boleh teruskan dengan isi yang seterusnya. Jadi tadi dah sinar alfa, betul? Alfa, ya, betul. Okey, kita pergi kepada sinar yang kedua. Beta. Ya, kita beta. Ada beta 1, beta 2. Siapakah yang akan? Siapa? Sinar beta, cikgu. Okey. Silakan. Okey, okay, baik, Syasha. Silakan. Okay. Baiklah, cikgu. Seterusnya ialah sinaran radioaktif juga penting bagi mengawal ketebalan kepingan logam dalam bidang perindustrian. Ketebalan kepingan logam ini dapat ditentukan dengan cara logam dilarikan antara sumber sinar beta dengan alat pengesan sinar beta. Jika alat pengesan sinar beta mengesan terlalu banyak sinar beta, ini menunjukkan kepingan logam yang dihasilkan terlalu nipis. Jadi isyarat akan dihantar ke pemilik supaya tekanan pada kepingan dikurangkan. Baik, itulah penerangan daripada Syasha tentang bagaimana sinar radioaktif membantu dalam mengawal ketebalan kepingan logam. Sebenarnya bukan kepingan logam saja, plastik dan kertas juga menggunakan sinar radioaktif ini. Jadi kalau kita lihat dalam rajah yang cikgu bawakan ini dalam bidang perindustrian, jadi gambar 2 dan 3 ini kalau kita bayangkan tak boleh kan, bila tengok okey baru dapat gambaran bagaimana kegunaan sinaran tersebut dalam bidang perindustrian. Baik. Jadi kita ada isi yang seterusnya. Saya cikgu rasa okey ada tak? Dia tak perlu. Ada. Terlajak sudah. Okey, baik. Kita teruskan dengan isi yang ini. Kita siapa nak pergi kepada gamma pula ke? Ya, betul. Baiklah. Gamma 1, gamma 2. Siapakah yang akan bantu kita untuk perenggan seterusnya ini? Saya, cikgu. Silakan. Okey. Di dalam bidang pertanian pula, sinaran radioaktif dapat mengesan penyerapan baja fosfat dengan menggunakan kadar sinar beta. Penyerapan ini dapat ditentukan apabila kadar sinar beta yang dipancarkan oleh perebutan nukleus fosforus 32 atau dikenali sebagai P32. Baik. Fosforus 32 membolehkan kadar penyerapan baja diketahui. Jadi kadar baja yang berlebihan dapat dielakkan. Selain itu, sinar gamma pula boleh mengawal populasi serangga perosak secara pemadulan. Ia dapat mengurangkan risiko kerosakan tanaman kerana serangga perosak tidak akan dapat membiak lagi. Baik, terima kasih Gamma 1. Ya, tepat sekali tadi. Bagaimana sinar radioaktif ini membantu petani lah, betul tak? Untuk pastinya kuantiti dan kualiti pertanian mereka lebih baik. Jadi itulah kegunaan yang seterusnya bagi sinar radioaktif kita dalam bidang pertanian. Jadi kita lihat seterusnya, bahan perosak yang kedua seperti kita sebutkan di awal tadi. Kita nak bincangkan pula bahan perosak yang kedua, iaitu email. Okey, jadi kita tengok dulu apa yang ada dalam email ini. Okey, daripada pengirimnya, daripada Amar kepada Nafis, dan subjek ataupun tajuknya masih sama. Kegunaan sinaran radioaktif. Baik. Jadi, okey, macam biasalah dalam perenggan pertama kalau tulis surat ataupun email mesti ada tujuan. Kemudian kita akan beritahu apa yang kita nak terangkan dalam isi surat, iaitu kegunaan sinaran radioaktif bagi membalas email saudara yang menghantar email ni lah. Baik. Okey. Jadi kita ada perenggan yang seterusnya. Jadi siapa pula yang akan menerangkan untuk perenggan ini? Ya, kita nak kembali kepada Alfa ke? Tadi kita dah ada Alfa, beta gamma. Kita kembali kepada Alfa. Tadi Alfa 1. Kita panggil Alfa 2. Ya, betul. Silakan Lisa. Alfa 2. Baiklah, cikgu. Dalam isi email ini menerangkan sinaran radioaktif digunakan untuk membunuh kulat dan bakteria selepas pembungkusan dalam bidang pengawetan makanan. Sinaran radioaktif yang digunakan ialah sinar gamma.
Jadi, sinar gamma yang dipancarkan akan membunuh bakteria, kulat dan serangga supaya jangka hayat makanan lebih tahan lama dan berkualiti. Oh ya, saya hampir terlupa pada baris pertama. Pada baris pertama telah menerangkan tentang penggunaan logo Radura. Logo Radura digunakan untuk melabel makanan yang diawet dengan sinaran radioaktif. Ini menandakan makanan tersebut telah diawet dan selamat untuk dimakan. Contoh makanan yang diawet dengan menggunakan sinar gamma adalah buah stroberi, kentang dan sayur-sayuran. Sinar gamma akan dipancarkan ke makanan ini supaya ia boleh tahan lebih lama sehingga berbulan-bulan dan segar kerana sinaran tersebut berfungsi untuk membunuh mikroorganisma yang terdapat pada makanan tersebut. Baik, terima kasih Alpha 2 Adelina di atas penerangan tersebut. Ya, panjang lebar dan jelas sekali cikgu pun boleh faham. Jadi kalau murid-murid boleh lihat di sini, contoh logo Radura yang yang diletakkan dalam pembungkusan makanan lah. Kemudian bagaimana tadi ada sebut bawang, kentang kan? Memang strawberry. Ya, supaya tak cepat busuk. Kalau kita pergi pasar raya tu masih masih boleh dibeli kan? Segar kita beli-beli dah boleh makan. Okey, jadi itulah kegunaan yang seterusnya dalam bidang pengawetan makanan. Pembungkusan makanan. Okey, jadi kita pergi. Ada tak isi yang seterusnya? Okey. Oh, panjang lebar betul. Ya, betul. Ini saudara Amar ni ya. Okey, baiklah kita akan pergi kepada seterusnya. Kalau tadi kita dah ada beta 2, kita panggil beta 1 pula. Betul. Silakan. Baiklah cikgu, saya akan cuba menerangkan isi email tentang kegunaan sinar radioaktif dalam bidang perubatan. Sinar radioaktif sangat berguna dalam bidang perubatan kerana ada pelbagai jenis bahan radioaktif yang digunakan untuk diagnosis penyakit terutama sekali dalam bidang onkologi, kardiologi dan neurologi. Contohnya, dapat membunuh kanser, mengesan tempat bukan darah, merawat tiroid dan merawat tumor dalam otak. Jadi, sinar gamma daripada cesium-137 atau dipanggil CS-137 ataupun cobalt-60 digunakan untuk merawat kanser melalui radioterapi. Suntikan natrium-24 atau Na-24 digunakan untuk mengesan tempat bekuan darah dalam tubuh manusia. Tumor di dalam otak dapat dirawat menggunakan technetium-9 TIS ataupun TC-99. Iodin-131 dapat merawat tiroid. Ya, betul. Baik, terima kasih Afiq. Ya, penjelasan tentang bagaimana sinar radioaktif ini dalam yang digunakan dalam bidang perubatan dan selalunya yang kita tahu okey dalam lihat kalau kita lihat dalam rajah ini sinar gamma yang digunakan untuk merawat kanser melalui kaedah tadilah yang disebutkan radioterapi tadi. Okey, jadi kita di isian seterusnya. Okey. Cikgu Fikri, ini isian terakhir? Ya, silakan gamma 2 giliran anda. Baik cikgu, bahan radioaktif ni boleh juga digunakan dalam bidang pertahanan iaitu penggunaan bom nuklear. Penggunaan bom nuklear ni ada dalam sejarah letupan bom atom di bandar Hiroshima dan Nagasaki sewaktu Perang Dunia Kedua, hujung-hujung Perang Dunia Kedua, masa tu tahun 1945. Sinar radioaktif yang dibebaskan musnahkan hampir semua hidupan termasuklah manusia. Kesannya dia tu wujud untuk beberapa generasi. Sebab inilah kita tak nak peperangan berlaku. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kebaikannya dalam bidang pertahanan ini memberikan pertahananlah kepada negara yang ada teknologi ini. Tapi kesan buruknya kepada yang menerima bom ni, betul tak? Ya. Dalam perang dunia kedua. Jadi mungkin siapa tadi? Dina. Dina, apa nama bom atom yang digugurkan semasa perang ni, Dina? Dalam pengetahuan saya ada dua senjata nuklear. Yang pertama Little Boy dijatuhkan dekat Hiroshima. Lagi satu nama dia Fat Man dijatuhkan di Nagasaki. Ya, nama bom itu tersebut. Terima kasih Dina kerana memberikan info. Jadi jadi murid-murid tadi telah pun selesai sebenarnya menyatakan kegunaan sinar radioaktif secara menyeluruh lah. Maksudnya kita dapat lihat murid terangkan contoh huraian berkenaan kegunaan sinar radioaktif. Jadi jadi sampai di sini sajalah email tadi. Kita akan teruskan dengan aktiviti kita yang kedua, boleh? Boleh, tak ada masalah. Jom. Tadi murid-murid dah ceritakan secara keseluruhan. Sekarang kita nak pergi kepada aktiviti menyusun pula maklumat. Tapi kita nak maklumat apa? Maklumat penting sahaja. Kita tak nak semua yang contoh-contoh tadi. Kita nak susun isi pentingnya sahaja dalam
Okey, dalam apa? Dalam peta pemikiran. Ini kita panggil sebagai peta apa, murid-murid? Peta apa ni? Bulatan. Peta bulatan. Jadi semua ada peta bulatan dah? Dah siap belum? Ha, semua dah ada. Rakan-rakan okay, di rumah boleh lukiskan cuba, peta bulatan. Cuba tunjuk peta bulatan tu. Ha, dah siap. Saya tak ada lah. Tengok sikit kawan-kawan. Semua dah ada nampaknya peta bulatan. Peta bulatan. Jadi sekarang kita nak murid susun maklumat ini dalam peta bulatan. Tapi tadi kita dengar secara keseluruhan kan. Sekarang cikgu nak tanya semula. Cikgu minta Nisa tolonglah untuk murid-murid ni nyatakan mana isi penting sebenarnya daripada yang mereka sebutkan tadi. Okey. Mereka dah terangkan dengan panjang lebar mana satukah isi pentingnya. Okey. Saya nak pilih. Saya tertarik dengan huruf ni, dengan simbol ni, beta. Jadi saya nak pilih beta 1. Afiq, silakan. Okey, baik. Okey, Afiq. Silakan, Afiq. Ada tak isi penting dalam peringkat 1? Tak ada. Tak ada? Anda pasti? Tak ada, cikgu. Okey, baik. Teruskan. Saya pasti. Okey, silakan. Mungkin ada dalam peringkat yang seterusnya. Peringkat kedua. Peringkat kedua ada. Okey, mana Afiq? Cuba sebutkan. Ahli arkeologi atau geokronologi menggunakan kaedah pentarihan pentarihan karbon 14 untuk menentukan usia objek atau bahan purba. Baik. Terima kasih, betul, Afiq. Tak? Yang lain ada, baik. Afiq, baris lain ada tak isi pentingnya? Mungkin dalam perkara yang sama ada isi penting lain? Tiada, cikgu, sebab semuanya yang lain itu huraian. Ya, kau yakin Afiq kata huraian. Jadi betul tak? Okey, tepat nombor satu. Isi pertamanya ialah yang telah Afiq sebutkan tadi. Jadi cikgu nak murid-murid mula mengisi peta bulatan tadi dengan isi yang pertama. Yang pertama yang telah dinyatakan oleh Afiq, beta 1 tadi, ke dalam peta bulatan tadi, cikgu. Ya, betul. Rakan-rakan di rumah, tulis sekarang. Maknanya yang lain tu bukanlah maklumat penting kerana ianya merupakan huraian dan juga contoh. Ya, tepat sekali Nisa. Pada Nisa. Okey, terus dapat dah. Jadi kita teruskan dengan isi yang kedua. Baik, kita nak pilih rakan kita dengan simbol. Saya suka simbol ni lah. Simbol gamma, saya nak pilih gamma 2. Nurdina, silakan Nurdina. Okey cikgu, sinaran radioaktif juga penting dalam mengawal ketebalan kepingan logam dalam bidang perindustrian. Baik. Baik, itu saja. Ada lagi tak dalam peringkat yang sama? Mungkin ada isi penting lain? Itu saja. Itu sahaja. Yakin jawapan mereka ni? Kerana cikgu, apa? Kerana apa, Dina? Tak ada isi penting yang lain? Sebab yang lain tu semua huraian. Hal ini dikatakan demikian kerana hal ini menunjukkan. Ya, tepat sekali juga kita tengok. Betul. Jadi ini adalah isi yang kedua yang Dina sebutkan tadi. Yang lain juga adalah huraian. Jadi kita boleh lihat kalau kita nak cari isi penting dalam teks, kita tengok yang kalau ada perkataan hal ini dikatakan demikian kerana sudah menunjukkan itu adalah ayat huraian. Okey. Baik, kita dah isi yang kedua. Murid-murid pun kena tulislah. Okey. Kita pergi yang seterusnya, Nisa. Ya, seterusnya kita tinggal dengan simbol alfa. Alfa 1. Isma, silakan Isma dengan isi maklumat utama anda. Isma ya? Okey, Isma. Isma. Mungkin Isma perlukan sedikit masa. Kita akan minta bantuan rakan yang lain. Tetapi sebelum itu, kita nak berhenti rehat seketika. Rakan-rakan di rumah boleh meneliti teks sebentar tadi dan cari maklumat penting untuk diisikan di dalam peta bulat anda. Kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Tanya. Didik TV KPM. Masih menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Irma Hanum dan juga rakan-rakan dari SMK Dharma. Dan setakat ini kita telah pun membaca petikan ataupun bahan prosa. Kita ada artikel, kita ada rencana, kita ada email. Dan sekarang kita tengah menyusun maklumat dan memerlukan maklumat ketiga daripada Alfa 1 iaitu Isma. Isma dah bersedia dengan jawapan anda. Okay,
Okey, baiklah. Silakan Ismail. Saya tidak mengapa. Dalam perenggan ketiga, ia dapat dapat mengesan penyerapan baja fosfat oleh tumbuh-tumbuhan dengan menggunakan sinar beta. Baik, terima kasih Isma. Betul tak jawapan Isma kita tengok? Okey, betul. Jadi kita sudah ada isi yang ketiga. Jadi Isma, ada tak isi lain dalam perenggan ini Isma? Isi penting yang lain? Saya rasa tak ada, cikgu. Okey, baik. Kalau kita lihat semula, kita perhatikan betul-betul. Dalam baris 1, 2, 3, 4 ini, dia ada, dalam ayat ini dia menyatakan sinar gamma pula. Yeah. Jadi kalau kita dengar, kalau kita tengok yang pertama tadi, sinar radioaktif mengesan baja fosfat. Jadi dalam baris keempat, sinar gamma pula mengawal populasi. Menunjukkan bahawa ada satu lagi isi penting yang dinyatakan dalam perenggan ini. Okey, tak apa. Yang ini cikgu bantulah. Okey, jadi kita sebenarnya sudah ada isi yang keempat. Setakat ini, murid-murid, kita boleh tak tengok murid-murid kita dah sampai mana mereka tulis dalam peta bulatan tadi? Sila tunjukkan peta bulatan masing-masing. Setakat mana kita siap? Kita nak lihat maklumat-maklumat yang telah anda isikan. Wah, nampak macam separuh bulatan dah diisi, cikgu. Okey, maksudnya sudah ada 3 hingga 4 isi penting yang telah dituliskan oleh murid-murid pada sekejap tadi, sementara tadi. Jadi kita pergi kepada teks yang kedua. Ya, iaitu email kita ya, cikgu. Ya, email tadi. Jadi boleh Nisa teruskan untuk baiklah, kita tadi dah pilih Alpha. Kita akan kembali kepada Gamma. Gamma tadi saya pilih. Tadi saya pilih siapa ya? Gamma. Saya lupa Gamma dah. Gamma 2 yang ni mungkin? Ya, siapa yang belum lagi yang Gamma? Silakan. Saya, cikgu. Silakan. Okay, Hakimi. Baik, Hakimi. Dalam perenggan satu. Dalam email itu, dalam perenggan pertama tiada isi penting. Ya. Tapi di dalam perenggan kedua ada satu isi penting, iaitu sinaran radioaktif digunakan untuk membunuh kulat dan bakteria selepas pembungkusan dalam bidang pengawetan makanan. Okey, baik. Adakah Hakimi rasa ada tak isi penting lain, Hakimi, dalam perenggan yang sama? Mungkin ada macam tadi? Saya rasa tiada kerana saya mendapati bahawa semuanya itu ialah huraian. Ya, kalau kita lihat di sini ada sebagai contoh, betul? Okey, di sini ada sebagai contoh. Kemudian yang ini menerangkan tentang huraian. Sinaran radio, sinaran gamma tadilah, radioaktif tadi, iaitu sinaran gamma. Yeah. Okey, jadi kita sudah masuk ke isi ataupun maklumat penting yang ke? Yang kelima. Jadi boleh-boleh teruskan menulis ya, mengisi, menyusun isi-isi penting kita. Jadi Nisa teruskan untuk yang seterusnya. Okey, seterusnya beta 2, Syasha, silakan. Okey, cikgu. Seterusnya ialah dalam bidang perubatan, sebagai jenis bahan radioaktif digunakan untuk mendiagnosis penyakit, khususnya dalam bidang onkologi, kardiologi dan neurologi. Baik, Syasha, ada nak tambah isi lain? Mungkin ada? Yang ini sekarang kita sudah masuk isi ke-6. Ya. Bagaimana dengan yang lain, Syasha? Tiada, sebab yang lain ialah huraian. Huraian, ya, betul, huraian. Sebab apa menerangkan tentang contoh-contoh kegunaan sinaran dalam bidang perubatan ini, Nisa. Jadi, selesai untuk perenggan yang ini. Kita teruskan dengan perenggan yang keempat. Perenggan keempat, pastilah kita tinggal dengan Alpha 2. Ya. Silakan Alpha 2. Siapa Alpha 2? Ya, saya. Bahan radioaktif ini boleh digunakan dalam bidang pertahanan, iaitu penggunaan bom nuklear. Baik, itu saja isi pentingnya siapa tadi? Adlina. Adlina. Ya, Adlina. Itu saja Adlina. Bagaimana dengan lain? Yang lain? Ayat lain juga tidak? Tiada. Kerana semuanya adalah huraian. Juga huraian. Okey, kalau kita lihat di sini ada perkataan hal. Hal ini. Sudah menunjukkan ini mesti huraian bagi isi penting yang disebutkan tadi. Okey, jadi kita sudah ada 7 isi penting Nisa yang murid-murid telah pun berjaya sebutkan. Dan saya pasti mereka masih lagi menulis sekarang ini. Baik, cikgu, saya ada soalan cikgu. Ya. Apabila saya perhatikan kepada maklumat-maklumat yang dicari daripada prosa, bahan prosa 1 dan 2, semua maklumat penting terletak pada ayat yang pertama atau ayat kedua. Betul-betul. Mesti di awal perenggan, betul tak cikgu? Betul-betul. Dan selalunya kita akan dapat lihat adanya penggunaan penanda wacana. Contoh, wacana. Kalau kita lihat ini kan, selain itu. Selain itu, biasanya menunjukkan itu adalah isi baru. Isi yang seterusnya. Baiklah. Betul, jadi Nisa, itu cara-cara untuk adik-adik di rumah menyatakan yang mana satukah bahagian yang menyatakan maklumat penting untuk sesuatu bahan prosa. Macam mana adik-adik di rumah dah tulis isi semua di peta bulat anda?
Bagaimana dengan rakan-rakan kita dari SMK Dharma? Ya, murid-murid yang mengikuti siaran ini juga sebenarnya boleh. Double thumbs up semuanya ya. Wah, yakin dan ceria bersemangat masing-masing. Suka saya dengan rakan-rakan kita hari ini. Jadi kalau ada yang dah sedia nak tunjukkan peta anda, boleh tunjukkan di skrin. Kita nak kongsikan dengan rakan-rakan di rumah juga bagaimana dengan hasil kerja masing-masing. Okey, kita lihat. Semuanya sudah baik. Okey, jadi kalau kita lihat, inilah yang mereka tulislah. Baik. Ini cikgu jangka. Terima kasih kawan-kawan. Yang murid-murid tuliskan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. 7 maklumat ataupun isi penting yang telah kita kenal pasti tadi. Jadi di luar peta bulatan ini belum selesai. Kita ada empat lagi perkara yang masuk yang kita panggil sebagai sumber untuk melengkapkan peta bulatan kita ini. Baik. Jadi agak-agaknya apa sumber maklumat yang ada untuk melengkapkan peta buih ini? Kali ini kita nak lihat adakah mereka nak angkat tangan, nak tawar diri untuk menjawab. Okay. Silakan. Siapa nak berikan jawapan? Ini suka rela. Okey, Isma silakan. Alfa 1. Sumber pertama ialah rakan. Okey, rakan. Kita teruskan dengan sumber kedua. Sumber kedua, siapa nak cuba? Okey, silakan Syasha. Yang kedua ialah rencana. Rencana. Betul, tadi kita ada baca rencana. Teruskan. Terima kasih Syasha, beta 2. Kemudian, siapa lagi nak kongsikan? Okey, Adlina. Silakan Adlina, alfa 2. Email. Email. Betul, baik. Email. Kita tengok ada tak yang keempat? Yang keempat, sumber keempat, siapa nak cuba? Silakan. Guru. Okey, terima kasih Nurdina, gambar 2. Okey, rakan, guru tadi disebut rakan, guru, rencana dan seterusnya. Email. Jadi tahniah, betul sumber yang dinyatakan sebenarnya. Jadi murid-murid, anda sebenarnya telah pun selesai melengkapkan peta bulatan kita pada pagi ini. Jadi kita boleh teruskan? Boleh dengan cikgu, tak ada masalah. Maknanya daripada peta bulatan kita tu, kita akan bawa kepada aktiviti seterusnya, iaitu menulis ringkasan. Jadi jom cikgu kita teruskan. Okey, jadi murid-murid, tadi daripada awal kita dah tahu dah tajuk kita kegunaan sinaran radioaktif. Bermaksud kalau murid-murid dapat ke soalan soalan ringkasan, murid-murid akan dapat soalan beginilah. Tulis sebuah ringkasan tentang kegunaan sinaran radioaktif kepada manusia. Baik. Panjangnya ringkasan anda adalah tidak melebihi 100 patah perkataan. Jadi dari awal lagi murid-murid telah diberikan tajuk. Jadi bagaimana kalau maksudnya murid-murid dah bincang isi, sebenarnya itu adalah cikgu akan terangkan, itulah langkah-langkah yang kita buat kalau kita menulis nak menulis ringkasan. Okey, jadi cikgu hari ini nak bawakan sedikitlah apa yang cikgu kongsikan dengan murid-murid cikgu di sekolah. Baik. Jadi kita mulakan dengan kalau dapat saja soalan, kita dah buat sebenarnya step yang ini, langkah yang ini kita dah buat. Maaf. Apa ni cikgu? Ya, jadi yang pertama kaku. Boleh tak saya minta murid-murid saya respon? Boleh. Okey, baik. Kaku. Siapa nak terangkan tentang kaku ini? Apa dia kaku ni? Boleh kongsikan dengan Nisa tak? Siapa nak kongsikan? Saya cikgu. Silakan Afiq. Ya Afiq, apa itu kaku Afiq? Kaku tu ialah kata kunci. Kata kunci. Jadi boleh Afiq sebutkan kata kuncinya apa yang biasa kita gunakan? Boleh. Aha. K F. Kesan. Okey, hari ini kita guna KFCU. KFCU. Kita suka makan KFC kan? Tapi KFCU lah, bukan KFCI ya. Kita sebut tentang kata kunci iaitu KFCU. Jadi, di awal lagi kita dah tahu dah kata kunci yang kita gunakan hari ini. Apa Afiq? Apa kata kunci kita guna Afiq hari ini? Afiq dah sebut dah tadi. Kesan. Kesan. Jadi kesan apa? Kesan baik atau buruk? Cikgu dah tunjuk baik. Kesan baik kesan ataupun positif. Lebih kepada positif. Maka yang kita jumpa dalam teks kita tadi, bahan prosa tadi, kegunaan ataupun manfaat. Jadi teknik ini murid-murid boleh gunakan juga untuk kemahiran menulis yang lain sebenarnya. Jadi kesan ni ada dua, satu positif dan satu lagi boleh jadi negatif. Tapi hari ini fokus kita ialah yang positif lah. Betul tak? Kita cerita tentang kegunaan mengikut, dan manfaat. Soalan kan cikgu, tajuk ringkasan itu. Baik. Di awal tadi kita dah tahu tajuk, kita kenal kata kunci. Okey, kata kunci tadi dapat daripada mana? Daripada tajuk. Jadi tajuk kita hari ini apa? Siapa nak bagi respon? Dah tahu dah? Tajuk kita hari ini, rakan-rakan? Tajuk kita pada hari ini ialah kegunaan sinaran radioaktif. Ya, tepat sekali. Terima kasih kepada manusia lah. Jadi kita dah tahu dah. Jadi kata kunci ini kita akan dapat daripada tajuk. Yang inilah dia, kegunaan. Jadi kalau murid nak mula menulis ringkasan, pastikan dapatkan kata kunci daripada tajuk. Kata kunci mesti ada pada tajuk. Okey, kemudian kita dah dapat tajuk. Kata kunci dah dapat, tajuk dah dapat. Kita nak buat apa?
Okey, siapa nak respon? Siapa nak respon yang ketiga? Cari isi penting. Isi-isi penting. Kita dapat belum tadi, Isma? Cari isi penting tadi. Ada. Tadi kita ada bincang pasal cari isi penting. Ya, berapa isi penting yang kita dapat, Isma? Kita dapat 7. Tapi kalau 5 pun okey juga. Ya, jadi selalunya memadai kalau kita bagi 5 isi penting. Tapi nak lebih pun boleh. Tapi ada syaratnya lah. Okey, nanti cikgu terangkan. Kemudian kita ada apa? Teruskan. Siapa nak respon? Penanda wacana. Penanda wacana. Boleh tak Dina sebutkan penanda wacana yang kita gunakan untuk melalui ringkasan ini? SSDA, selain itu seterusnya, di samping itu akhir sekali. Ya, tepat sekali. SSDA. Jadi, dah dapat soalan, kita akan guna kakut isi pewah. Selepas itu, barulah kita akan mula menulis ringkasan kita. Nak tulis macam mana? Okey, jom. Kita tengok. Jadi daripada maklumat tadi, cikgu nak murid-murid mula menuliskan ringkasan menggunakan yang inilah yang yang cikgu paparkan ini, SSDA. Kenapa cikgu tak letak T tadi? Sebab T bukan penanda wacana. T kita akan masukkan di sini. Kita masukkan tajuk, barulah kita masukkan isinya. Garisannya tak sampai hujung. Jadi barulah di sini ada isi yang pertama. Bermaksud isi pertama kita, kita tidak menggunakan penanda wacana. Kemudian barulah kita masuk isi dua. Okey, isi tiga. Gunakan penanda wacana yang pelbagai yang adik-adik telah pelajari. Okey. Setakat ini untuk menjelaskan isi yang seterusnya, maklumat yang seterusnya. Jadi kita nak beri sedikit masa untuk rakan-rakan kita menyiapkan ringkasan mereka. Jadi yang di rumah pun boleh juga cuba menulis ringkasan anda mengikut maklumat yang telah kita perolehi. Jom kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Teras selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton Teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi kita telah tinggalkan adik-adik di rumah dan juga rakan-rakan di Google Meet untuk menyiapkan ringkasan mereka menggunakan maklumat-maklumat yang telah kita dapatkan dari dua bahan prosa yang kita bincangkan bersama-sama. Jadi jom cikgu kita lihat jawapan rakan-rakan kita. Silakan cikgu. Jadi yang macam Lisa sebutkan tadi daripada bahan prosa kan, ini peta bulatan yang telah siap tadi. Jadi berdasarkan inilah murid-murid akan pindahkan dalam bentuk ringkasan tadi. Jadi, jom cikgu tunjukkan cadangan jawapan cikgu, tapi kita dengar jawapan murid-murid kita. Boleh, tak ada masalah. Ada yang nak kongsikan? Atau ada yang masih lagi menulis? Okey, Isma. Isma begitu aktif hari ini ya, Isma. Alpha 1 kepada Alpha 2. Baiklah. Silakan, Isma. Okey. Saya nak kongsi untuk isi pertama yang saya buat. Saya mula dengan tajuk iaitu kegunaan sinaran radioaktif kepada manusia ialah dapat membantu ahli akrologi atau geokronologi untuk menentukan usia objek atau bahan purba dengan menggunakan kaedah pentarikhan karbon 14. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kan Nisa, Isma dah sebutkan tajuk, betul tak? Dia sebut kegunaan sinar radioaktif pada manusia, kemudian diteruskan dengan isi penting yang pertama. Jadi ayat yang digunakan oleh Isma gramatis. Jadi ini yang kita akan nak buat sebenarnya hari ini. Terima kasih Isma sebab apa? Ada subjeknya, ada predikatnya. Okey. Jadi kita boleh teruskan dengan? Ya. Silakan yang seterusnya kedua. Siapa nak cuba? Untuk bacakan dan kalau boleh tunjuk jawapan awak tu boleh tak sampai mana dah siap? Boleh. Okey, siapa nak kongsikan untuk yang kedua? Maklumat kedua. Okey, silakan. Okey, Syasha. Syasha. Yang kedua yang saya menulis, selain itu kegunaan senarai radioaktif dalam bidang perindustrian juga penting dalam mengawal ketebalan ketinggian logam. Baik. Terima kasih Syasha. Hampir samalah. Bukan hampir sama. Samalah dengan jawapan cikgu. Kita guna penanda wacana, selain itu diikuti dengan isi pentingnya. Isi penting. Baik. Kita nak maklumat yang ketiga. Siapa nak cuba? Okey. Okey. Hakimi boleh tunjuk tak kertas Hakimi? Sampai mana dah agak-agaknya Hakimi tulis tu?
Okey. Baik. Okey, terima kasih. Bacakan maklumat ketiga. Silakan. Seterusnya, dalam bidang pertanian, sinaran radioaktif dapat mengesan penyerapan baja fosfat oleh tumbuh-tumbuhan menggunakan sinar beta. Baik. Okey, jadi kalau Adi Hakimi menggunakan penanda wacana seterusnya, betul? Tapi Afiq sebut tentang menggunakan sinar beta. Tapi jawapan cikgu lain sikitlah. Cikgu ambil jawapan yang ketiga. Baik. Afiq tadi ambil isi yang keempat. Kita tak ada masalah. Maaf Hakimi. Tak apa. Nisa lebih peka ya dengan murid cikgu. Kita teruskan dengan isi yang seterusnya. Isi seterusnya, siapa yang nak kongsikan? Okey. Okey. Adlina, silakan. Di samping itu, sinaran radioaktif digunakan untuk membunuh kulat dan bakteria selepas pembukusan dalam bidang pengawetan makanan. Ya, tepat baik sekali. Terima kasih Alpha 2. Kita gunakan SSD. Sekarang kita guna D. Di samping itu diikuti dengan isi penting yang telah pun Adina pilih. Dia memilih untuk yang dalam bidang pengawetan makanan. Jadi isinya juga tepat, gramatis ayatnya. Kita teruskan dengan isi yang terakhir. Yang terakhir siapa nak cuba? Tentu. Okey, baiklah Afiq. Silakan Afiq. Akhir sekali, dapat digunakan dalam bidang pertahanan iaitu penggunaan bom nuklear dengan menggunakan bahan radioaktif. Okey, terima kasih Afiq. Okey, Afiq menggunakan SSD yang A. Sekarang dia guna A. Akhir sekali. Jadi akhir sekali, cikgu memilih isi yang ke-6. Afiq pilih yang bidang pertahanan tadi. Jadi dia menggunakan dalam nuklear lah. Dalam bidang pertahanan. Yang ini dalam bidang perubatan. Perubatan. Tak ada masalah. Isi itu selagi mengikut turutan, tak ada masalah untuk diisi, dilengkapkan dalam ringkasan kita. Jadi setelah menulis, kita kalau boleh murid digalakkan untuk mengira patah perkataan. Jadi agak-agak berapa patah perkataan yang dihasilkan? Boleh tak kita tanya seorang lagi? Siapa? Kita ada Nurdina. Silakan Nurdina. Patah perkataan saya ada 84. 84. Tengok cikgu pula berapa? Lebih kurang 83. Jadi jawapan ini selamat dalam jumlah patah perkataan yang ditetapkan. Mungkin cikgu nak ingatkan kembali kenapa kita perlu kira patah perkataan di dalam ringkasan kita, cikgu? Ya, supaya murid-murid ini tidak melebihi jumlah perkataan yang ditetapkanlah. Sepatutnya 100 sahaja. Dan maksudnya bila dalam patah perkataan ditetapkan, markah yang akan diberikan juga selamat. Mungkin boleh dapat cemerlang. Apatah lagi ayatnya gramatis, ada penanda wacana, tanda baca. Itu mesti cemerlang ringkasannya. Baiklah. Untuk ringkasan, penulisan anda mestilah tidak melebihi 100 patah perkataan. Ikut balik soalan, baca betul-betul, tajuk dan juga rangka penulisan anda dengan mendapatkan maklumat-maklumat dari bahan prosa yang telah ditetapkan. Jadi kita lihat ada tak lagi aktiviti seterusnya, cikgu? Macam tak ada je. Ada lagi? Tiada. Jadi kalau ikutkan kita sudah pun, murid-murid tadi telah pun selesai sebenarnya membuat aktiviti yang telah kita rancangkan pada hari ini. Betul. Jadi, memandangkan mereka ni cikgu dah menjawab dengan baik, dapat memulakan maklumat dengan baik. Nisa nak bagi double thumbs up lah kepada adik-adik semua. Boleh double thumbs up dengan Kak Nisa tak? Yeay, tahniah. Anda telah dapat menyiapkan ringkasan anda menggunakan maklumat dari bahan prosa. Tadi Nisa tertarik dengan piramid yang Cikgu Irma dah kongsikan. Jadi Nisa nak ajak rakan-rakan SMK Dharma untuk kita ulang kembali apa yang kita dapat daripada piramid tersebut untuk perkongsian bersama rakan-rakan di rumah. Siapa boleh jelaskan mengenai kaku? Siapa tadi? Nisa pilihlah, Nisa pilih. Nisa nak panggil Gama satu, over to you, Hakimi. Kaku tu apa, Hakimi? Ya, saya cikgu. Ya? Kaku tu adalah kata kunci. Kata kunci. Kata kunci ialah KFCU. KFCU tu apa? Kita mengambil satu kesan, faktor, ciri dan usaha. Baik, tepat sekali jawapan tadi. Terima kasih Nisa sebab tanya terima kasih Hakimi. Apa yang mereka belajar hari ini. Seterusnya kita ada huruf T. Huruf T kita nak panggil beta 2. Beta 2, Shasha, over to you. Okey Shasha, apa itu T Shasha? T. Dapat soalan, kita guna kakut. T ialah tajuk iaitu penggunaan senarai radioaktif. Jadi pada hari ini tentang kegunaan senarai radioaktif lah. Tapi kalau kita dapat, murid dapat teks yang lain, kita tengoklah tajuk itu apa. Dah kesan kata kunci. Baiklah, seterusnya tadi kita ada isi P. Apa tu isi P? Saya nak panggil Gama 2, Nurdina, silakan. Isi P tu isi penting. Bagaimana mendapatkan isi penting?
Dalam permulaan ayat, selepas penanda wacana. Baik, terima kasih. Dan terakhir sekali kita ada pewa. Pewa. Siapa nak jelaskan pada saya ni? Saya nak pilih Alfa 1. Isma, silakan Alfa 1. Pewa tu penanda wacana. Ada SSDA, iaitu selain itu, seterusnya, di samping itu dan juga akhir sekali. Ya, jadi apabila gunakan teknik ini, dapatlah anda tulis penulisan ringkasan anda dengan baik. Yang penting kena perhatikan betul-betul apa yang soalan mahukan. Ya, jadi cikgu, sebenarnya kita telah pun sampai di penghujung kelas kita. Rakan-rakan saya telah pun bantu kita imbas kembali apa itu kata kunci, tajuk, isi penting dan juga penanda wacana. Kita akan tiba kepada bahagian rumusan. Silakan cikgu. Okey, jadi boleh tak rumusan ini saya pulangkan kepada murid-murid saya ini, Nisa? Boleh, tak ada masalah. Jadi bahagian rumusan ini kita ada aktiviti pertama tadi kita dah menyatakan murid-murid. Jadi murid-murid kita dah menyatakan apa di awal tadi yang kita buat. Siapa nak bagi respon? Kita nyatakan apa? Tadi kita ada membincangkan tentang penggunaan sinaran radioaktif daripada dua bahan, iaitu rencana dan juga email. Baik, terima kasih. Kemudian kita lakukan kita buat aktiviti yang kedua, kita buat menyusun isi penting. Apa kita, bagaimana kita buat murid-murid? Bagaimana anda menyusun isi penting tadi? Seterusnya ialah kita menyusun isi penting daripada kedua-dua bahan, iaitu rencana dan email ke dalam peta bulatan. Tepat sekali. Baik, terima kasih. Kita pindah ke dalam peta pemikiran, iaitu peta bulatan, dan seterusnya aktiviti yang terakhir kita buat tadi. Siapa nak kongsikan? Kita dapat menulis ringkasan, cikgu. Ya, saya, tepat cikgu. Sekali. Baik, silakan Adi. Dengan aktiviti dengan yang telah Nisa tanyakan kepada murid cikgu tadi, kakut, pewa dan seterusnya guna TSSDA. Okey, itulah yang telah kita dapat laksanakan pada hari ini tentang kegunaan sinaran radioaktif. Semoga murid dapat menulis ringkasan dengan baik. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Irma Hanum dan juga rakan-rakan saya dari SMK Dharma Kuala Lumpur. Banyak yang saya pelajari pada hari ini. Diharapkan apa yang kita telah pelajari, buat aktiviti bersama-sama hari ini, memberi manfaat kepada rakan-rakan di rumah. Sekiranya anda baru buka televisyen, alamak, dah habis siaran ke? Anda boleh tonton kembali episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Kita jumpa anda lagi di episod akan datang. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih semua. Terima kasih. Tahniah murid-murid kerana dapat menyatakan kegunaan sinaran radioaktif demi kesejahteraan manusia dalam pelbagai bidang. Sememangnya kita harus mensyukuri kepentingan kegunaan keradioaktifan ini kerana hal ini membuktikan keagungan dan kehebatan Tuhan yang telah mencipta zarah unsur radioaktif yang boleh digunakan untuk kelestarian hidup. Sejak tahun 1934, banyak unsur radioaktif buatan yang dihasilkan oleh saintis. Sains dan teknologi merupakan satu daripada 6 tunjang kerangka KSSM Bahasa Melayu. Melalui penguasaan kemahiran menulis, maklumat tentang kegunaan sinaran radioaktif yang cukup penting dalam kehidupan manusia dapat diaplikasikan oleh murid-murid dalam pembelajaran pada hari ini. Menulis ringkasan merupakan salah satu kemahiran menulis yang perlu dikuasai oleh murid-murid dengan menggunakan teknik tertentu seperti kakuti isi pewah yang sedikit sebanyak akan memudahkan murid mengingat dan seterusnya menulis ringkasan dengan baik. Didik TV KPM.